Media Komsos Ruteng kembali dalam acara Bincang-Bincang Pastoral. Kali ini bersama saya Rosi, kita akan membahas materi KTKC dalam rangka Aksi Puasa Pembangunan 2019, khususnya pertemuan kedua. Kali ini telah hadir Ketua Komisi KTKT Keuskupan Ruteng, Romo Stanis Harmansi. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Rosi. Apa kabarnya, Romo? Ya, kabar baik. Pertemuan kedua KTKC Umat pada masa Prapaskah ini mengangkat tema KBG sebagai penggerak pertanian organik. Bisa dijelaskan latar belakang tema ini diangkat dalam materi KTKC Umat Romo? Ya, sebagian besar umat Kuskupan Ruteng bergerak di bidang pertanian organik dengan kata lain sebagian besarnya berprofesi sebagai petani. Dan dalam Sinode 3 Keuskupan Ruteng tahun 2015 pada bagian pastoral sosial ekonomi Keuskupan Ruteng disebutkan di sana salah satu persoalan di bidang pertanian ini. Persoalan itu ya penggunaan eh, penerapan pertanian anorganik yang telah berdampak buruk Sebagaimana yang dialami oleh sebagian besar umat untuk menyikapi ini, Keuskupan Ruteng bersama dengan seluruh peserta Sinode sudah memutuskan untuk menerapkan pertanian organik, karena diyakini pertanian organik ini memiliki sejumlah keuntungan, ya, antara lain dari segi kesehatan ya produk-produk yang dihasilkan itu produk-produk yang sehat ketika produk-produk yang sehat ini dikonsumsi oleh manusia ya tentu saja ini memberikan daya dukung bagi kesehatan lalu yang kedua dari segi ekonomi ya ada penghematan yang lumayan besar ya karena petani tidak perlu lagi membeli pupuk di toko-toko atau di pabrik mereka bisa membuat sendiri dari bahan yang mudah mereka dapatkan di alam di lingkungan sekitar mereka lalu yang berikut dari segi kedaulatan dari segi kedaulatan bisa kita katakan ya para petani ya bisa menentukan sendiri eh, seluruh proses yang mereka jalankan dalam kegiatan pertanian ini mereka tidak lagi bergantung banyak pada pihak-pihak lain oke okay, Romo uh... Romo, kisah penciptaan dalam kitab kejadian dipilih sebagai inspirasi untuk membahas topik pertanian organik dalam KTKC Umat. Terkait gerak bersama mengembangkan pertanian organik, apa pesan-pesan yang dapat dipetik dari cerita itu? ya dalam kisah penciptaan ya teristimewa dalam kejadian bab satu eh, di sana dilukiskan tentang penciptaan alam semesta langit dan bumi beserta segala isinya semuanya itu diciptakan dalam sebuah sistem yang harmonis ya hewan tumbuhan dan manusia diciptakan dalam satu kesatuan dan kalau kita lihat dalam proses pemenuhan atau pengisian bumi ya di sana manusia berada pada posisi terakhir dan ketika dilukiskan tentang manusia ini ada sesuatu yang istimewa di sana apa yang istimewa yang istimewa di sana adalah Allah memperkati manusia, kemudian Allah berdialog dengan manusia dan pada akhirnya Allah memberikan tugas kepada manusia untuk merawat dan menjaga alam semesta ini. Dan salah satu cara yang bisa dipakai oleh manusia untuk menjaga dan merawat alam semesta ini adalah dengan menerapkan pertanian organik. Ya kita sungguh yakin dengan pertanian organik ini, ya kelestarian alam dijaga dan juga kerusakan yang sudah tercipta akibat penerapan pertanian Pertanian organik ya bisa sedikit dipulihkan. Terima kasih. Oke Romo. Demikianlah perbincangan kita kali ini dalam topik KBG sebagai penggerak pertanian organik. Untuk mendalami topik ini lebih lanjut kami mengajak Anda umat keuskupan ruteng khususnya untuk mengikuti pertemuan KTKC umat di KBG Anda. Terima kasih kepada Romo Stanis yang telah menjadi narasumber kita pada edisi kali ini. Saya Rosi undur diri. Sampai jumpa di perbincangan kita dalam edisi berikutnya.